الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memulainya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita dapat menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, kita melaksanakan salat subuh yang disunnahkan oleh Nabi di subuh hari Jumat, yaitu membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kita melanjutkan kembali materi kita, hadis Arba'in An-Nawawiyah, seperti biasa hadis 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi tentang prinsip berkehidupan, prinsip dalam beragama. Mau menjadi orang beragama yang baik, maka ikutilah hadis-hadis Nabi. Mau menjadi orang yang berkehidupan bahagia dunia akhirat, maka ikutilah hadis-hadis dari Rasulullah. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayhi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun sahih wa fi riwayati ghairi at-tirmidhi ihfazillaha tajiduhu amamak ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi shiddah. Agak panjang memang hadisnya. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini diriwayatkan oleh sepupunya Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas, Turjumanul Quran. Biografinya beliau itu, beliau diberi keistimewaan dengan ilmu yang melimpah ruah, sampai disebut oleh Nabi Turjumanul Quran, penerjemah Quran yang berjalan. Nah, gitulah kalau bahasa sederhananya. Saking manjurnya doa Rasulullah itu, pernah diceritakan bahwa suatu saat Abdullah ibnu Abbas duduk di sebuah tempat di rumahnya, dan memang pada saat itu Abdullah ibnu Abbas sangat dibanggakan sekali keilmuannya. Maka pada saat beliau sedang duduk di rumahnya, aku datang masuk ke rumah. Ini yang mengatakan aku di sini adalah Abu Saleh. Aku masuk, kemudian aku sebutkan beliau itu adalah orang yang luar biasa keilmuannya. Maka beliau mengatakan, berikan aku sisa air wudhu, kata beliau, atau berikan aku air wudhu untuk berwudhu. Kemudian beliau duduk dan berwudhu. Beliau memerintahkanku untuk keluar kepada masyarakat. Man kana yuridu an yas'ala 'anil Qur'ani wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Yang mau bertanya-tanya tentang Al-Qur'an dan apa makna Al-Qur'an, masuk ke rumah saya. Masuklah orang. Sampai memenuhi rumah, sampai memenuhi ke kamar-kamarnya. Selesai, keluar. Ikhwanak, kata Imam Abdullah bin Abbas, sudah selesai, masih ada lagi yang menunggu di luar. Kloter yang kedua, beliau berkata, yang mau tahu tentang fikih halal dan haram, masuk ke rumah. Kloter kedua lagi masuk, sampai penuh rumah itu, dan kamar beliau pun ikut penuh juga. Selesai, suruh beliau ikhwanak, masih ada lagi yang di belakang, keluar kalian.
Kloter ketiga kata beliau, yang mau bertanya tentang ahli waris, masuk. Masuk lagi orang. Saking banyaknya ilmu. Selesai, keluar. Masih ada lagi yang menunggu di luar. Yang mau bertanya tentang bahasa Arab, syair-syair orang Arab, dan kalimat-kalimat yang asing digunakan oleh orang Arab, masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Saking banyaknya ilmunya, sehingga dari multidisiplin beliau mampu menyampaikan atau memberi ilmu kepada manusia di saat itu. Sehingga Abu Soleh mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang kok sealim seperti ini. Tidak pernah aku melihat ada orang yang alim seperti ini. Di sini Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah mengendarai kendaraan di belakang Rasulullah. Beliau berkata, wahai anak, karena pada saat hadis ini disampaikan oleh Nabi, beliau masih berumur di bawah 12 tahun. Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan temui Allah di hadapanmu. Apabila idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong sama Allah saja. Dan ketahuilah bahwa annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai', andai saja semua manusia berkumpul untuk memberimu manfaat, maka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka tidak, mereka hanya mampu memberikan manfaat yang sudah ditulis oleh Allah untuk kamu. Kalau semua orang berkumpul di dunia ini untuk memberikan sebuah manfaat kepadamu, maka manfaat yang sampai kepadamu itu adalah yang sudah dituliskan oleh Allah, tidak kurang, tidak lebih. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai', sebaliknya, kalaupun mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan membahayakanmu terkecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah kepadamu. Apa yang sudah Allah tulis kepadamu, maka itulah yang akan menimpamu. Kalau yang tidak Allah tulis, sekalipun mereka berkumpul, mereka tidak akan mampu sampai kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, karena tulisan, karena pena dalam Lauhul Mahfudz sudah diangkat, sudah selesai. Lauhul Mahfudz sudah selesai tugasnya untuk menulis takdir, dan kertas Lauhul Mahfudz pun sudah mengering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, ihfazillaha tajiduhu amamak, kurang lebih saja narasinya. Jagalah Allah, maka kamu akan temukan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kamu senggang, maka Allah akan mengenalimu di saat kamu sempit. Dan ketahuilah annama akhtha'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang tidak menimpamu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa'alam, dan ketahuilah annan nasra ma'as sabri, bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan ada di tengah-tengah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan ada kemudahan di tengah-tengah kesusahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas itu tadi makna perkata secara umum. Tapi secara lebih rinci lagi, hadis ini berbicara tentang banyak hal yang mungkin tidak bisa kita sampaikan dalam satu, dua, atau tiga kali pertemuan. Tapi secara keseluruhan, di antara apa yang disampaikan hadis Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, pesan penting yang pertama adalah masalah ketakwaan.
masalah ketakwaan, kepasrahan, kemahakuasaan, maha kehendak, istiqamah, dan menerima takdir. Itu secara ringkasan, secara umumnya. Apa yang bisa kita sorot beberapa di antaranya adalah pada hadis ini menegaskan tentang pentingnya ketaatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kamu jaga Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan menjagamu. Artinya, jika kita ingin membahagiakan diri kita dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain terkecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu kita bisa sampai pada tingkat kebahagiaan. Hanya terkadang kita sebagai umat beragama atau umat Islam, hamba-hambanya Allah, kita masih belum bisa meningkat sehingga masih belum terasa benar apa kebahagiaan di balik ketaatan kita. Belum bisa merasakan benar bagaimana bahagianya orang-orang soleh terdahulu dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadah malamnya, dengan bacaan Al-Qur'annya. Terasa mereka tapi belum terasa di kita lagi. Kalau mau dibicarakan sejarahnya panjang. Ada seorang sayyid, seorang habaib, turunan Rasulullah di Hadramaut. Beliau pernah suatu saat, beliau ini ahli Al-Qur'an. Kalau tidak salah marganya Maulad Dawilah. Beliau ini ahli Al-Qur'an dan menemukan kebahagiaan di dalam Al-Qur'an. Di dalam membaca Al-Qur'an ada ketenangan, ada candu di sana. Candu dia. Jadi pernah suatu saat beliau ini meminta kepada muridnya untuk dipijit. Dipijit. Karena beliau ini orang yang tidak pernah libur mulutnya untuk membaca Al-Qur'an, jadi setiap saat ketemu dengan orang atau tidak sedang ketemu dengan orang, mulutnya tidak pernah putus membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an terus dibaca. Punya murid, muridnya banyak. Lantas suatu saat beliau minta salah satu muridnya untuk memijit beliau. Jadi biasa aja tradisi murid itu disuruh memijit gurunya, biasa aja itu. Jadi kata beliau, kalau saya sudah tertidur, maka kamu berhenti, tidak usah kamu lanjutkan. Nggih. Dipijit, 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 dipijit. Sambil beliau ini baca Al-Quran, terus mijit. Tidak terasa, lantas gurunya ngomong begini, kamu tidak pergi kah? Kamu tidak pergi? Kaget juga murid mendengar ada pertanyaan seperti itu. Wahai guru, kata pian, ujar pian, kalau sudah pian tertidur, maka saya pergi. Ini karena sepanjang tadi tidak ada saya mendengar pian tidur. Qur'annya terus berjalan. Oh, saya tadi tidur, kata beliau. Tidur pun sambil membaca Al-Qur'an. Ada kebahagiaan di sana. Ada kebahagiaan di sana. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat, ini disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Jadi beliau pernah rumahnya kebakaran, tapi beliau sedang asik di dalam rumah itu sholat. Orang riuh. Bagaimana ya, kita bisa tahu, mau zaman dulu mau zaman sekarang, kalau sudah kebakaran pasti heboh. Heboh orang di luar karena ada api yang besar sekali. Yang dicari di tengah kobaran api yang besar itu adalah pemilik rumah. Mana yang punya rumah ini? Tidak ditemukan. Sekali masuk ke dalam, ternyata yang punya rumah sedang asyik dalam sujudnya kepada Allah. Selesai salam, baru merasa, oh, rumahku kebakaran. Asyik sekali ya. Kalau kita enggak, gempa bumi aja, lari. Kalau ini enggak, sadarnya, oh, rumahku kebakaran. Kemudian selesai cerita sahabatnya beliau, tetangganya beliau bertanya, wahai imam,
bagaimana bisa engkau dilupakan dengan api yang sangat besar? Kata beliau, Al-hadni an-nari hadha naru jahannam. Aku telah dilupakan dengan api yang sebesar ini oleh karena saya mengingat api neraka jahannam. Itu yang membuat kemudian beliau lupa, tenggelam. Beliau tenggelam dalam ibadahnya. Nah, kita kembali lagi pada diri kita masing-masing. Saya mengutip ungkapan Imam Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan kita ini masih sebatas ahlul bidayah. Ada tingkat-tingkatannya dalam beribadah. Kalau dalam hadis Jibril yang dulu pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, barangkali sudah setahun atau dua tahun yang lalu, bahwa pangkal Islam itu, pilar agama kita ada tiga. Yang pertama rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kalau Imam Ibnu Ajibah memberi ungkapan yang lebih sederhana lagi, kalau rukun Islam baru sebatas menjalankan perintah, menjauhi larangan. Rukun Islam masih paling bawah sekali. Jalankan perintah, jauhi larangan. Naik sedikit, kita at-takhliyah wa tahliyah. Rukun iman adalah di saat kita mampu membersihkan jiwa kita dari kotoran dan mengisinya, menghiasinya dengan keindahan. Masalah hati sudah itu. Kalau rukun ihsan, kalau rukun ihsan maka masuk pada dimensi ruh. Dimensi ruh ini yang merupakan inti daripada ma'rifat, yang sampai disebut oleh Nabi dalam hadis Jibril itu, anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Sebaris itu aja kayaknya berat betul itu. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka Allah mampu melihat kamu. Itu sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Nah, sedangkan kita masih disebut pemula, ahlul bidayah. Memang tidak ada dosanya kita kalau hanya sebatas ahlul bidayah. Selagi sudah sholat subuh berjamaah, selagi sudah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, besok lagi begitu, besoknya lagi, dan seterusnya seperti itu, tidak ada dosanya. Tapi kita tidak meningkat lagi ibadah kita. Orang kalau sudah semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin Allah tampilkan keistimewaan-keistimewaan kepada dia. Bahkan untuk perkara kecil sekalipun, apabila salah maka akan ditegur oleh Allah dengan keistimewaan, dengan cara menegur yang istimewa. Itu kalau sudah kita mau meningkat. Tidak salah kalau kita hanya sebatas rukun Islam saja, tidak naik ke atas, apalagi sampai tingkat ihsan. Tidak salah, tapi ya namanya jalan di tempat, lari di tempat aja. Kita tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai yang lahir pada abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah, barangkali dulu sudah pernah saya sampaikan, tingkat ibadah beliau itu sampai pada pernah suatu kejadian Allah ingin mengistimewakan beliau. Nabi sudah meninggal 5 abad yang lalu, beliau baru hidup sekarang. Beliau baru hidup 5 abad setelah Nabi meninggal. Beliau ada di kota, di negeri Irak suatu saat, dan beliau ini banyak pengikut, 10.000 pengikutnya. Setiap beliau kemanapun pasti ikut semua. Beliau haji ikut semua. Makanya kalau beliau naik haji itu ontanya itu sampai berkilo-kilo panjangnya. Suatu saat beliau pergi haji. Selesai berhaji beliau singgah ke Madinah. Beliau mengatakan di hadapan kuburannya Rasulullah, pusaranya Nabi, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Ya Allah. Tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati. Ya Rasul, saat saya jauh, aku selalu mengirimkan ruhku ke sini. Yang saya minta dia untuk mencium pusaramu sebagai gantiku. Wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat. Sekarang ya Rasulullah, jasad dan ruhku hadir di hadapan. Famdud yaminaka kaitahwa biha syafati.
julurkan tanganmu keluar dari pusara ya Rasul, agar saya bisa menciumnya. Keluar tangannya Nabi itu dari. Ini dicatat oleh ahli sejarah dalam kitab Tadhkiratul Hufadz ada itu. Karena yang hadir saat itu puluhan ribu manusia. Dan yang mencium tangan Rasulullah pada saat itu bukan hanya beliau, pengikutnya semua ikut mencium tangan Rasulullah. Padahal 5 abad, percaya enggak percaya, Pak? Kalau saya ahlu sunnah wal jamaah, wal awliya dawu karamatin rutab, wa man tahaw liwaladin min ghairi ab. Kata Imam Ahmad bin Arsalan dalam Safwatuz Zubat, wali-wali itu memiliki tingkat-tingkatan kewalian masing-masing. Dan mereka tidak hanya terbatas seorang wali yang lahir tanpa seorang bapak. Nah, ada juga itu ceritanya, ada wali lahir, ibunya melahirkan tanpa bapak. Ada juga, dan tidak hanya sebatas itu saja. Kita ahlu sunnah wal jamaah, saya ahlu sunnah wal jamaah, percaya dengan adanya karamah. Lebih-lebih kalau sudah ditulis oleh berbagai macam buku sejarah. Nah, kembali kita lagi. Bahwa kalau kita hanya lari di tempat saja, ketaatan itu masih belum kita temukan kebahagiaan di dalamnya, maka kita hanya akan lari di tempat saja. Kita tidak bisa mendapatkan keistimewaan. Kita tidak akan diistimewakan oleh Allah dengan cara-cara yang istimewa. Imam Syafi'i sendiri pernah beliau merasa alim terbesit saja dalam hatinya. Tidak seperti manusia pada umumnya yang kadang sombong terus. Kalau Imam Syafi'i pernah terbesit lewat tanya. Lewat aku alim. Habis itu hilang lagi perasaan itu. Itu pun hanya di dalam hati. Ini ngomong-ngomong jam 6 lewat. Berapa sudah? Padahal baru 1 poin ini. Masih ada 3 poin lagi. Jadi Imam Syafi'i, ini kalau kisahnya ini memang rami, Pak. Maksudnya apa? Tokoh-tokoh ini disebutkan kisahnya agar kita bisa termotivasi. Jangan hanya semata-mata rukun Islam saja. Naiklah sedikit. Adalah upaya untuk membersihkan diri kita, hati kita dari sifat sombong, ujub, merasa paling hebat, merasa paling benar. Kita alhamdulillah tiap malam Selasa kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Itu saja rasanya berat. Berat betul mengamalkannya itu. Itu saja berat betul mengamalkannya. Jadi Imam Syafi'i saja pernah terbesit. Kembali pada kisah, barangkali terakhir, 6:30. Mungkin dingin di belakang. Karena nyaman, teh dingin itu tidak enak. Jadi Imam Syafi'i ditegur oleh Allah dengan cara yang istimewa. Karena beliau sampai pada tingkatan ma'rifat, rukun ihsan. Bahkan imamnya orang yang sampai pada tingkatan rukun ihsan. Imamnya orang yang ahli ma'rifat. Imamnya orang yang disebutkan oleh Nabi, kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihatmu. Beliau imamnya, pimpinannya. Terbesit dalam hati, aku alim. Hilang habis itu. Maka beliau sholat berjamaah maghrib. Dalam sholat membaca surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah beliau di malam itu tidak lancar. Al-Fatihah. Mun kita ini oke. Ini enggak yang berat-berat, Al-Fatihah saja enggak lancar. Beliau masih belum menaruh curiga. Selesai maghrib berjamaah, pulang ke rumah, isya datang, kemudian jadi imam lagi. Baca lagi Al-Fatihah dalam sholat isya, tidak lancar lagi. Terputar-putar bacaannya. Nah, mulai sudah aneh. Orang kalau orang soleh itu merasa kalau ada hal sedikit saja itu pasti ada yang aneh. Ada yang aneh. Akhirnya selesai sholat isya, pulang ke rumah, malam tidur. Di situ beliau mimpi. Beliau sedang disidang dalam sebuah mahkamah. Yang hakimnya ada 3 orang. Kata hakim yang satu, ini orang kita hukum mati. Karena dia terbesit sifat merasa alim. Kita hukum mati dia, pancung dia. Yang satu bilang, jangan. Ini orang banyak jasanya ini.
Beliau bahkan merupakan sosok yang disebutkan oleh Nabi. Beliau kan hidup abad kedua Hijriah, 150 Hijriah. Artinya 150 tahun sebelumnya Rasulullah hidup dan sudah mengabarkan bahwa bumi ini akan dipenuhi oleh keilmuan seorang pemuda dari bangsa Quraisy. Ahli tafsir hadis menyebut ini Imam Syafi'i. Ini jasanya yang orang ini besar. Jangan, ringankan sedikit. Hakim yang ketiga bilang, sudah kita putuskan saja. Hakim ketuanya bilang, sudah kita putuskan saja. Ini orang jangan dihukum mati, tapi kita suruh dia bangun nanti mencari orang yang paling hina di pandangannya, kemudian dia cium tangannya. Karena dia sudah merasa dirinya alim. Bangun Imam Syafi'i beristighfar, astagfirullah. Salah berarti tadi pagi itu terbesit rasa alim, walaupun sebentar hilang. Merasa teguran itu, merasa ada teguran, maka bangunlah beliau mencari. Dilihat ada orang rumahnya itu reot, gubuk. Dilihat ada orang di dalamnya itu rembes, lusuh orang. Dalam hati, ini sudah orang paling hina di dunia. Datang Imam Syafi'i masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta tangan. Karena merasa tadi ada, masih teringat cerita di dalam mimpi tadi, dia diampuni dari hukuman mati oleh hakim pimpinan, ketua hakim tadi, dia diampuni dari hukuman mati, tapi dengan gantinya cari orang yang paling hina, cium tangannya. Oh, berarti ada. Saya minta tangan. Akhirnya diberikan tangan, diambil mau dicium oleh Imam Syafi'i, malah ditempeleng Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditempeleng. Imam Syafi'i ditempeleng, Pak. Kata lelaki lusuh tadi, "Hai Syafi'i, kamu yang sopan ya sama saya. Yang meringankan hukumanmu dari hukuman mati adalah saya. Sekarang kamu yang menganggap saya paling hina. Beradab kamu, sopan kamu sama saya. Kamu yang paling hina di alam dunia ini. Cium tanganmu sendiri." Ciumnya. Akhirnya Imam Syafi'i mencium tangan. Cara menegurnya pun istimewa, Pak. Nah itu orang, kembali hadis tadi. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jadi jangan kita lari di tempat. Kalau cerita itu banyak, jam 7 pun saya yakin tidak selesai. Jadi kita ingat saja pesan Rasulullah, jaga Allah dengan perintah dan larangannya. Artinya kita rukun Islam kita jalan, rukun iman juga kita upayakan, apalagi sampai rukun ihsan. Kita jaga Allah dengan rukun-rukun yang tadi, maka Allah pasti akan menjaga kita. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalallahu minkum. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad.